Jeng jeng jeng, oke, kembali lagi di channel aku Vika. Bengep kan ini, belum make up sama sekali, bare face, dan di sini tuh kayak ada bekas jerawat dan lagi kering-kering. So ya, seperti di judulnya, jadi di video kali ini aku tuh mau bikin tutorial make up buru-buru kalau mau berangkat kerja. So ini aku udah sediain nih, aku pouchnya cuma sekecil ini aja. Jadi aku setiap kerja tuh bawanya cuma ini aja, karena ya biar muat di tas. Oh ya guys, sebelum lanjut ke videonya, jadi di sini aku mau kasih tau ke kalian kalau aku sekarang lagi suka banget ngemil. Ini namanya snack Prabu. Kenapa disebutnya snack Prabu? Kalau kalian penasaran, nanti aku kasih tahu. Dan itu snack kayak pangsit gitu. Bisa kalian lihat ini tuh enak banget, sumpah pedes dan renyah. Kalau kalian lagi boring di kantor, ini bisa banget buat cemilan kalian. Ini kita coba ya. Mantap, enak banget. Jadi buat kalian mau order, nanti aku kasih Instagramnya di sini. So ya, jadi langsung aja kita mulai. Jadi ini tuh di dalamnya, oh ngeblur. Jadi aku kasih tau dulu di dalamnya ini ada apa aja sekecil ini. Gak kecil banget sih, agak gede, tapi gak gede juga. Jadi yang pertama itu ada bedak. Ini bedak Wardah, tapi karena udah lama ya, jadi gak ada merek depannya. Nih masih kelihatan kan, ini nomor 02. Terus di sini juga aku pakai BB cream Wardah. Oh ada satu lagi ketinggalan, dan ini ada Biore untuk pelembabnya. Jadi kan kalau di dalam ruang kerja tuh pasti AC, terus dingin dan bikin kulit kalian tuh kering. Nah untuk menghindari kulit kalian kering, walaupun tetap kering tapi nggak kering-kering amat lah ya, pakai pelembab dulu sebelum pakai foundation atau pakai bedak. Dan di sini ada lipstick. Aku pakai lipsticknya dua warna. Di sini ada yang dari Burn Burn atau sama dari Three C, apalah itulah pokoknya ya. Tapi apa aja sih terserah kalian yang punya. Yang penting tuh yang cocok. Dan aku juga kadang suka ganti-ganti, kadang pakai Wardah juga. Tak favorit banget Wardah karena itu murce. Dan di sini ada eyeliner. Ini eyeliner opsional sih, jadi terserah sih mau pakai apa enggak. Aku juga jarang pakai. Tapi kalau kayak mata tuh agak bengep-bengep dikit, kayak bengkak-bengkak abis galau malam nangis gitu ya, jadi pakai ini aja. Terus udah gitu yang paling penting nih guys, yang paling penting banget buat cewek berhijab, yaitu bawa jarum pentul. Jarum pentul, karena kan kalau pakai kerudung tuh kalau misalnya abis wudhu nih ya, kadang kita tuh suka nojosin si jarum pentulnya, nojosin suka nusuk si jarum pentul di mana gitu, di atas sini atau di baju atau di mana, dan tanpa sadar tuh kadang tiba-tiba hilang. Jadi kita harus punya simpenan guys, bukan cowok aja yang harus punya simpenan, cewek juga harus punya simpenan, simpenan jarum pentul. Oh ya, kalau dulu tuh di sekolah tuh jarum pentul tuh namanya disebutnya JP sih singkatannya. JP jarum pentul. Kalau di kalian apa coba? Komen aja ya di bawah. Dan yang terakhir adalah alis, pensil alis. Ini udah mini banget, udah sekelingking di bawah, kelingking banget. Satu lagi juga maskara. Tapi maskara aku nggak terlalu suka pakai sih karena bulu mata aku tuh kecil dikit. Jadi percuma aja gitu nggak kelihatan. Daripada lama-lama, lanjut aja ke videonya. Deng deng. Ini aku giniin dulu. Muncrat. Nih, oke, yang pertama aku pakai si pelembabnya dulu. Duduk tas aku dong. Pengen kaca. Oke, kalau udah nih bisa kalian kelihatan kan, dan terasa juga lebih lembut gitu. Aduh, ada suara motor. Step kedua kita pakai BB creamnya. Ini gak usah tebal-tebal karena nanti dempul banget ya. Kalau terlalu tebal, pakainya dikit aja. Tipis-tipis. Tapi kalau mau tebal gak apa-apa, cuma gak usah ditambah bedak lagi. Dan aku saranin kayak pakainya tuh kayak ke atas gitu loh, jangan ke bawah. Kalau kalian nggak pengen pakai beauty blend, karena kan kalau buru-buru gitu ya pasti mager nyariin dan mager ngebasahin dulu. Oh my god, tuh motor.
Mohon maaf ya kalau ada berisik-berisik gitu. Nah udah, aku pakai setipis ini aja. Dan step ketiga kita pakai bedak. Ini tetap dari Wanda, tadi aku bilang yang serving set code nomor 02. Dan itu juga pakainya kayak asal aja sih, tetep. Yang keempat, kita pakai alis, dan alisnya nggak usah medok-medok juga. Seperti biasa aku pakai alis yang Murce yang harganya 4.500 apa 5.000 gitu ya. Ya udah begini aja, nggak tebel, nggak tipis, biasa. Pakai eyeliner karena aku males ya pakai maskara. Pakai eyeliner aja. Ini yang sebelah sini udah pakai eyeliner, yang sebelah sini belum. Bisa kalian lihat sendiri kan perbedaannya. Kalau ini tuh kayak mata bangun tidur banget. Tapi kalau yang ini lumayan lah ya, agak seger, nggak terlalu kayak bangun tidur, belum tidur amat. Dan sekarang kita pakai lipstick. Ini tuh lipsticknya bisa buat blush on juga loh. Nah di sebelah sini, tetap dikit aja di bawah mata. Dan aku pakai lipstick yang warna mudanya dulu, ini dari Bon Bon. Udah deh, kalau misalnya kalian pengen kelihatan lebih cerah, lebih baik di ombre dan bibirnya itu pakai yang warna lebih cerah kayak merah gitu. Merah yang ini aku tetap pakai yang lipstick ini. Selesai. Selesai, jadi kayak gini looknya, super simple banget dan cepet juga kalau kalian buru-buru. Terus nanti kalau pas di tempat kerja kalian tuh nggak perlu pakai BB cream lagi, tinggal touch up bedak aja sama lipstick. Segini aja video dari aku, thanks yang udah nonton, jangan lupa di like, share, and di subscribe. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya, dadah.